Halo sobat musik, gue Yus Dwipa dan welcome to Top 5 Cover of the Week. Okay, before that, for your information nih, top 5 cover of the week versi Indo Musikgram bukan gue yang milih, tapi berdasarkan engagement terbanyak. Jadi kalian lah yang milih sendiri top 5 cover of the week minggu ini siapa. Okay, langsung aja kita lihat best cover nomor 5 minggu ini. Sebuah cover lagu menari yang aslinya punya Rizky Febian dibawakan oleh Ed Will Gittens. Setelah gue stalk, ternyata orang ini bukan orang Indonesia, tapi orang dari negara Trinidad and Tobago. Tau nggak? Okay, langsung aja kita lihat videonya ya. Jalani bersamaku, kau pasti. Konsepnya sih split screen ya sebenarnya, dan gua rasa kreator Indonesia pun udah banyak yang pakai konsep split screen kayak gini. Tapi yang menurut gua ini bisa naik, yang bikin ini naik, bukan cuma split screennya, karena dia bule juga sih. Nah makanya ini naik nih. Dan menurut gua suaranya sih oke juga. Suaranya, vokalnya lumayan maksud gua. Oke. Lanjut ke best cover nomor 4. Nah kali ini bukan orang luar negeri tapi orang Indonesia. Seorang personil dari Putih Abu-Abu punya akun @_KarinaMelia. Di repost dari akun Putih Abu-Abu sama Indomusigram, lagu Bagaikan Langit dari Potret membawa si Karina Melia ini jadi top cover nomor 4 kita minggu ini. Coba langsung kita cek aja videonya gimana. Tunggu, peluk dan cium, hangatnya untukku. Adem sih dengernya. Adem, suaranya enak. Dan production videonya juga lumayan oke sih. Seneng gue kalau misalnya lihat kayak di hutan-hutan gini tuh. tapi kayaknya gue rasa ini pun naik karena selain dari suaranya adem, videonya bagus, dan dia lumayan cakep juga nih. Weh, mantap. Gokil. Enak banget. Oke, selanjutnya best cover nomor 3 minggu ini. Di repost dari account @KalistaAmadea bersama gitarisnya @12THH_. Cuma berduaan dan mereka bawain lagunya dari Petra Sihombing, Pilih Saja Aku. Gue sempat baca-baca komennya juga. Mereka salfok sama gitarisnya. Tuh, main gitar jadi perkusi juga sekalian. Asik sih jadinya. Enak sih. Oke, next, kita langsung aja ke best cover nomor 2 minggu ini. Sebuah cover dari Alfir. Bentar, ternyata ini bukan cover. Dari kakak Alfiref. Dari kakak @Alfi_Ref. Kayaknya sih ini elektroniknya kayak jam. Kayak electronic jam session gitu. Coba kita lihat ya. Iya, main launchpadnya keren sih. Cuman yang bikin ini keren, dia berduaan sama istrinya, coy. Relationship goal banget. Dan buat yang terakhir, ini dia our best cover of the week minggu ini. Cover dari lagu Jikustik berjudul Setia yang dibawakan oleh @Gani_S. Berhasil jadi top cover minggu ini. Coba kita tonton videonya bareng-bareng. Mainnya sih rapi sih. Dengernya tuh jadi adem kalau misalnya kayak gini, kayak gue pengen dengerin pas lagi hujan-hujan. Oke, gue juga udah sempet stalk sih teman-teman yang komen di cover ini. Dan kebanyakan sih pada nge-tag pasangannya sih. Mungkin disuruh setia ya. Tapi maaf buat yang jomblo, cari dulu pasangannya baru bisa setia. Oke deh, itu dia top 5 cover of the week versi Indomusikgram minggu ini. Jangan lupa buat tetap berkarya yang bagus, siapa tahu minggu depan cover kamu yang masuk top 5 cover of the week. Thank you udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like. Dan kalau misalnya kalian punya kritik, masukan, dan saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Dan subscribe channel Indomusikgram biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari Indomusikgram. Gue Yus Dwipa undur diri dan sampai ketemu di top 5 cover of the week minggu depan.